sama berat, Pak. Oh, sama berat. Iya. Kalau ikan terbesar ini? Oh, nasi. Masker sudah berapa lama, Pak? Ini selama PPKM ini. Tetap protek ya, Pak. Ini berapa tadi, Pak? Masker itu 1.000. Baik, semuanya berapa, Pak? Ini mungkin ada 32.000. 32.000. Hmm. Saya beli 100.000 boleh? Terlalu mahal. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, Pak, ya, sebenarnya. Siap-siap, Pak, ya. Ya, jangan. Jaga kesehatan, dekat masker sepatu ya, Pak, ya? Iya, sepatu ya? Iya, makasih, Pak. Tapi dapat apa dari Bapak Polisi? Dapat ini, dapat sembako sama diboran ya, ini. Itu? Senang, Pak? Atau suan ini? Dagangannya diborong, Pak? Iya, dagangannya diborong sama Pak Polisi ini. Semuanya. Jadi sehari laku berapa, Pak? Ya kadang dua saja, kadang lima, kadang tiga, kadang laku semuanya. Tidak mesti lama prokes ini. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, Pak, biasanya? Ya, pulang kalau berangkat ya jam sekitar jam 7. Ya pulang kalau dapat uang, pulang. Tapi untuk pulangnya sore. Oke, Pak, matur nuwun. Hari ini kita membagikan sembako berupa beras dan bahan pokok yang lain kepada warga yang terdampak PPKM darurat. Kemudian kita bagikan dengan cara kita door to door serta kita patroli melihat warga yang terdampak, kita berikan baik itu seberupa sembako, beras, gula, mie, dan makanan siap saji. Ya, itu semoga ini bisa membantu warga masyarakat dalam menjalani PPKM darurat yang kita laksanakan sekarang. Ini tadi juga dengan pedagang juga ya, Dok? Ya, jadi sasaran kita pedagang, buruh harian lepas, kemudian tukang-tukang parkir, serta pekerja yang lain. Kita juga menyasar rumah-rumah yang ekonominya masih di bawah. Tadi sempat ini, Dok, memborong salah satu dagangan, sepi atau gimana tadi, Dan? Oh iya, jadi tadi kasihan lihat pedagang itu sepi, jualannya nggak laku juga, jadi kita bantu seadanya, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman, saya mau melanjutkan tugas terlebih dulu ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.